Halo kawan-kawan teras olahraga, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dimudahkan rezekinya. Laga pamungkas antara Timnas Indonesia versus Malaysia akan tersaji pada tanggal 19 Desember ini. Pertandingan Indonesia kali ini berbeda, di mana 3 laga sebelumnya di Bishan Stadium, sedangkan laga ini akan diselenggarakan di National Stadium Singapura. Dalam pertemuan nantinya diprediksi akan berjalan sengit, di mana laga tersebut adalah pertandingan penentu bagi kelolosan kedua tim ke fase semifinal Piala AFF 2020. Timnas Malaysia yang kini menempati posisi ketiga klasemen wajib menang untuk lolos, sedangkan Indonesia pemuncak klasemen hanya membutuhkan hasil imbang. Sebelum kontra Vietnam, Timnas Malaysia mengalami beberapa masalah, diantaranya beberapa pemainnya yang dinyatakan positif COVID-19. Di sisi lain, Timnas Indonesia memiliki beberapa pemain unggulan yang berpeluang dimainkan saat kontra Malaysia. Di antaranya adalah Egy Maulana Fikri dan Elkan Bagot. Elkan Bagot akan merampungkan karantinanya pada 18 Desember 2021 ini, atau sehari sebelum laga melawan Malaysia. Sedangkan FK Senika akan melawan AS Trenking Sabtu 18 Desember 2021, dan setelah itu Egy Maulana Fikri diizinkan gabung Timnas Indonesia. Dengan itu, Ketua PSSI Muhammad Iryawan terus mengusahakan agar Egy bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. "Kami terus mengusahakan untuk Egy Maulana Fikri," kata Ketua PSSI. "1-2 hari ini kami terus berkomunikasi, meminta agar Egy bisa hadir lawan Malaysia nanti. Mari rakyat Indonesia berdoa agar Egy Maulana Fikri terbang dengan selamat menuju Singapura dan tidak mengalami kasus seperti Elkan Bagot," tutup Muhammad Iryawan.